Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syukuran Wassalatu rasulillah Hari ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun Hukum mim sukun terbagi tiga Pertama Ikhfa safawi Kemudian yang kedua Idrom mislain atau disebut dengan idgham mimi dan yang ketiga izhar safawi. Ikhfa safawi kalau kita lihat di bagan apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian idgham mimi atau idgham mis lain apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang ketiga izhar safawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Kemudian kita bahas satu persatu. Ikhfa safawi. Ikhfa safawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, suara mim sukun disamarkan posisi kedua bibir tidak tertutup rapat. Jadi contohnya kita lihat dalam surah Al-Fil dan dalam surah An-Nazi'at ayat ke-14 Tarmihim bihijaratim min Kita ulang lagi. Tarmihim bihijaratim min Huruf Mim sukunnya ketika dilafaskan, bibir tidak tertutup rapat. tarmihim bihijaro min sijil, Mihim. bibirnya masih terbuka, tapi tidak terlalu lebar juga. Kemudian, yang kedua dalam surah An-Naziat ayat 14 nya Faizahum 14 kita ulang faizahum bisahira kalimat hum bisahira bukan dibaca faizahum kalau hum mimnya dibaca dalam keadaan bibir tertutup rapat itu kurang pas atau salah jadi bibirnya masih sedikit terbuka Nah kurang lebih seperti itu hukum ikhfa safawi jadi ikhfa safawi ini cara membacanya kedua bibir tidak ditutup rapat sehingga huruf mim sukunnya disamarkan antara dua bibir makanya disebut dengan ikhfa safawi. Nah, kemudian bisa dilihat di surah-surah lain atau bisa cari di contoh-contoh surah-surah yang lain silakan. Kemudian yang kedua idgham mislain atau disebut dengan idgham mimi jadi idiom mislain lain ini dikenal juga sangat populer dikenal dengan idiom mimi. Kenapa? Karena mim ketemu mim, mim sukun ketemu dengan huruf mim. Idiom mislain lain atau idiom mimi adalah apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi dia bertemunya dua huruf yang sama, mim ketemu mim. Cara membacanya mim sukun mim sukun dimasukkan ke dalam huruf mim yang ada di depannya. Jadi bibir dalam keadaan tertutup rapat, berbeda dengan ikhfa' safawi tadi. Mim uh, tidak tertutup rapat kalau idgham mislain atau idgham mimi, huruf mimnya pada saat dilafazkan bibirnya tertutup rapat. Kita contoh. Kita lihat contoh dalam surah al Quraisy ayat 4 allazi ath'amahum min ju' nah, kemudian ada kalimat ath'amahum tutup rapat bibirnya kenapa mim ketemu mim tadi kemudian naik kalimat yang keduanya wa amanahum min khauf kita ulang allazi ath'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ya, yes. kurang lebih seperti itu. Jadi bibir tertutup rapat. Kemudian yang ketiga, izhar safawi. Izhar safawi artinya adalah atau izhar safawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Cara membacanya huruf mim yang sukun tadi dibaca izhar atau dibaca jelas terang tanpa dengung, tanpa samar-samar atau tidak boleh dengung, tidak boleh samar-samar. Contohnya banyak, ini kita lihat satu surah saja yaitu surah Al-Fil ayat 1 dan 3. Alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalimat alam, mim sukunya tidak boleh ditahan. Kalau seandainya kita menahan alam, maka bacaannya salah, kurang tepat. Mimnya lepas seperti, seperti biasa saja karena dibaca izhar. Alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian contoh yang ketika, kedua, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kita ulang, wa arsala 'alaihim tayran ababil. 'alaihim langsung dilepas alaihim tairon tidak boleh ditahan alaihim tidak boleh itu kurang pas bahkan salah oke okay? barangkali itu jadi contoh-contoh bisa dicari atau bisa dilihat di surah dan ayat lain ini hanya sebagian kecil yang kita praktekan intinya adalah hukum mim sukun terbagi tiga pertama ikhfa safawi kedua idgham mimi ketiga izhar safawi cara membacanya masing-masing berbeda kalau ikhfa safawi cara membacanya dalam keadaan bibir tidak tertutup rapat didengungkan kemudian idgham mimi bibir kedua kedua bibir tertutup rapat kemudian yang ketiga izhar safawi cara membacanya jelas terang di bibir terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh